Okey, alhamdulillah hari ini saya mewakili kelab kanser payudara Kelantan dan saya selaku pengasas kelab ini membawa 42 orang ahli jemaah ataupun mereka rata-rata mereka adalah pesakit kanser payudara yang berada pada tahap 3 dan 4. Ini adalah julung-julung kalinya kita mengadakan program seumpama ini yang membawa mereka ke Mekah untuk mengerjakan haji. Pada mulanya apabila saya mengutarakan bahawa saya ingin mengerjakan umrah dan membawa mereka, mereka macam tidak percaya. Seolah tidak percaya kerana jarang ada doktor dan jururawat yang datang tampil ke depan untuk membawa mereka bersama-sama mengerjakan umrah. Kerana bagi mereka sebagai pesakit, mereka tidak ada keyakinan. Kerana mereka berada pada tahap 3 dan keempat, mereka rasa macam peluang untuk mereka berada di Mekah mengerjakan umrah itu sangat tipis membandingkan tahap kanser mereka dah semakin teruk. Jadi ini adalah kali pertama dan julung kalinya di Malaysia sebuah kelab mengadakan program seumpama ini. Ya, saya dimaklumkan seminggu sebelum tu Jumaah begitu excited dan dah ada yang bersemangat dah tarik beg dekat rumah dah. Sebulan dah tarik beg. Mana semangat. dah rehearsal, dah try. Jadi saya harap dengan semangat ini membantulah untuk menyembuh, memberi proses kesembuhan kepada pesakit ini. Dan saya juga ada bagi tahu Datuk Doktor dan juga pesakit, makna kita, nama program kita ni pun lambaian Umrah Syifa. Makna kita pergi ini untuk memohon kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata ditakdirkan Allah jemput untuk buat selama-lamanya, mereka sudah redha untuk ditempatkan di dimakamkan di tempat yang paling mulia dan semua orang berebut nak berada di sana. Berapa lama buat pada tahun ini? Dalam setahun lebih. Cepat dia ni dia macam merebak tu. Banyaklah rawatan ni, scan, CT scan apa semua buat di Kuala Lumpur, di Kota Baru semua. Saya buat semua. Saya memang rawatan ni saya memang follow. Saya tak adalah alternatif ke alternatif apa semua, tapi orang kata memang satu patuh. Buat rapatan lah. Puan, macam mana Puan boleh ada kekuatannya? Adakah sokongan daripada anak-anak sepenuhnya dan juga bangun? Anak-anak saya terbaik semua. Menjaga saya apa semua. Sanggup cuti untuk balik jaga saya. Bergilir-gilir. Menantu semua. Saya rasa macam satu penghargaan lah satu ni. Saya tak boleh bayangkan. Saya setahap ni boleh orang kata hidup lagi, boleh pergi umrah dengan sahabat-sahabat semua. Saya rasa macam saya ni dalam mimpi, dalam awang-awangan lagi. Tapi itulah kekuatan kawan-kawan semua ni. Allah Tuhan.